tidak sedikit orang yang ingin mengalami perubahan dalam kehidupannya. Untuk itu mereka mengubah penampilan fisik mereka dan berupaya mengubah lingkungan dan keadaan sosial ekonomi mereka. Namun ternyata kehidupan mereka tidak menjadi lebih baik, malahan semakin terpuruk. Lalu bagaimana saudara dapat mengalami perubahan kehidupan? Di sini pentingnya mengalami pembaruan pada pola pikir. Ubah pikiran saudara dan berubahlah kehidupan saudara. Dengan memahami langkah-langkah untuk membarui pola pikir, maka saudara akan dapat menyongsong masa depan yang lebih indah. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Ayo ikut kesan! Bagi Anda yang belum tergabung dalam komunitas kelompok saling memperhatikan atau kesan, segera hubungi nomor yang tertera di layar untuk dapat mengikuti komunitas yang akan menumbuhkan, menguatkan, dan berbagi iman Anda. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811-841-765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Extreme Makeover Home Edition merupakan salah satu acara televisi yang sangat populer pada masanya dan menyentuh hati jutaan pemirsanya. Serial acara yang mulai ditayangkan pada tahun 2003 oleh stasiun televisi ABC dari Amerika Serikat ini merupakan suatu reality show tentang renovasi rumah milik keluarga yang kurang mampu. Renovasi yang dilakukan secara cuma-cuma oleh para sukarelawan yang dipimpin oleh seorang pembawa acara televisi yang bernama T. Pennington. Di setiap episode dari acara televisi tersebut, ditampilkan satu keluarga yang baru saja mengalami masa sukar atau musibah, dan yang rumah mereka sudah dalam keadaan kurang layak untuk dihuni. Guna meringankan beban mereka, T. Pennington dengan dibantu oleh para sukarelawan, kontraktor bangunan, serta beberapa perusahaan bahan-bahan bangunan, berniat untuk merenovasi rumah tersebut. Dari episode ke episode, susunan acara reality show ini selalu sama. Acara itu diawali dengan penyebutan wilayah tempat rumah yang akan direnovasi tersebut berada. Kemudian, kepada para sukarelawan secara singkat dijelaskan profil dari keluarga yang rumahnya akan mereka renovasi. Selanjutnya ditunjukkan, ketika hari masih pagi, T. Pennington bersama dengan para sukarelawannya berpelukan dan dengan berkata penuh semangat, "Let's do it!" Segera sesudah itu mereka beramai-ramai pergi ke rumah yang akan mereka renovasi. Sesampainya di sana, dari luar rumah T. akan membangunkan keluarga tadi dari tidur mereka. Untuk itu T. menggunakan alat pengeras suara. Kemudian ia beserta timnya masuk ke dalam rumah yang kondisinya sudah buruk tersebut. Mereka mencari tahu apa yang menjadi keinginan dari keluarga yang menghuninya, supaya mereka dapat merenovasi rumah tadi sesuai dengan yang diperlukan oleh keluarga itu. Selesai itu si pemilik rumah dan keluarganya akan dikirim untuk berlibur di luar kota secara cuma-cuma selama satu minggu. Sementara mereka berlibur, T. Pennington bersama para sukarelawan membangun ulang rumah mereka. Di akhir cerita ditayangkan, keluarga tersebut sedang pulang ke rumah mereka.
Di sana mereka disambut oleh para sukarelawan yang bersorak-sorai. Keluarga tadi melihat bagaimana rumah mereka yang semula dalam keadaan yang buruk, sekarang telah menjadi bangunan yang baru, terisi perabotan yang lengkap, dan dengan halaman yang tertata asri. Reaksi mereka yang nampak melalui wajah yang terkejut dan kagum, disertai dengan tangis gembira seluruh anggota keluarga karena melihat rumah mereka yang baru itu, sangatlah mengharukan. Sehingga tidaklah mengherankan bila selama bertahun-tahun acara televisi Extreme Makeover Home Edition ini merupakan acara yang sangat populer. Dapat dibayangkan betapa bergembiranya orang yang rumahnya dipilih untuk direnovasi secara cuma-cuma seperti itu. Renovasi rumah yang mengubah atmosfer kehidupan para penghuninya. Dari hidup secara apatis, sekarang mereka dapat melihat pengharapan yang baru bagi hidup mereka. Dari hidup tanpa semangat, sekarang mereka dapat melihat hari depan yang cerah sedang terbentang bagi hidup mereka. Tentu semua orang yang hidupnya sedang terpuruk berharap bahwa rumah mereka akan terpilih untuk direnovasi seperti itu. Berita baik, sebenarnya Tuhan telah membuka kesempatan bagi semua saudara untuk mengalami renovasi yang sama. Bahkan dalam hal ini, bukan sekadar renovasi terhadap rumah tempat tinggal saudara, namun seluruh kehidupan saudara. Pembaruan atau pembangunan ulang kehidupan yang akan membentangkan masa depan yang baru bagi hidup saudara. Dari hidup yang sia-sia, menjadi hidup yang penuh dengan makna. Dari hidup yang terpuruk, menjadi hidup yang dipulihkan dan penuh dengan kemenangan. Itulah karya Kristus dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar saudara dapat mengalami kesempatan yang Tuhan sediakan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita membaca firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma, yaitu Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Firman Tuhan yang baru saja kita baca ini diawali di ayat 1 dengan kata karena itu. Karena apa? Karena Allah telah menyelamatkan kita, yaitu seperti yang ditulis di pasal 1 sampai pasal 11. Karena Allah dalam anugerahnya telah menyelamatkan kita, maka sebagai tanggapan kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 1 sebagai ibadahmu yang sejati. Lebih jauh, di ayat 2 Rasul Paulus mengutarakan bahwa di samping mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, orang yang telah mengalami anugerah keselamatan juga wajib mempersembahkan akal budi mereka kepada Tuhan. Akal budi yang di ayat 2 dikatakan harus terus-menerus diperbarui. Mengapa akal budi ini perlu terus-menerus direnovasi? Di ayat tersebut dijelaskan alasannya, yaitu yang pertama, agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Saya ulangi, akal budi kita perlu terus diperbarui agar yang pertama, kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Hal tersebut ditulis di ayat 2 sebagai berikut. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Apakah yang dimaksudkan dengan kata dunia di ayat 2 ini? Di dalam khotbah saya pada minggu yang pertama dari bulan ini, yaitu khotbah dengan judul Memenangkan Perjuangan Dalam Pikiran Anda, saya telah menjelaskan bahwa kata dunia di dalam Alkitab tidak selalu berarti dunia secara harafiah, yaitu planet tempat kita sedang berada.
Namun kata tersebut juga berarti pola kehidupan manusia di dunia yang diwarnai dengan dosa dan pemberontakan kepada Tuhan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Perlu saudara ketahui, apabila orang tidak bersikap waspada, maka sadar ataupun tidak sadar, kehidupannya akan dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Sebagai contoh dari hal ini adalah budaya penggunaan handphone. Patut diakui, bahwa dengan semakin banyaknya orang menggunakan handphone, maka pola kehidupan orang menjadi berubah. Hal tersebut dengan mudah dapat saudara lihat di rumah-rumah makan. Coba lihat suami istri yang duduk dan makan bersama di restoran. Tak lama sesudah mereka duduk, membaca menu dan memesan makanan, segera mereka masing-masing mengeluarkan handphone mereka. Bukan saja mereka asik membaca pesan, berita, dan media sosial melalui handphone, mereka juga sibuk mengirim pesan melalui alat komunikasi tersebut. Suami istri itu hampir-hampir tidak mempedulikan pasangan hidup mereka yang sedang duduk di sampingnya, namun tenggelam dalam dunia mereka masing-masing. Sebagaimana yang dilaporkan dalam surat kabar USA Today pada bulan April tahun 2024, berdasarkan penelitian didapati bahwa di Amerika Serikat, setiap orang melihat layar handphone mereka sebanyak 144 kali per hari. Berarti di luar jam tidur, di sepanjang hari, orang memeriksa handphone miliknya rata-rata setiap 10 menit sekali. Di dalam tulisan itu juga dilaporkan bahwa 60% dari para responden, yaitu orang-orang yang diteliti, mengakui bahwa mereka tidur dengan handphone di samping mereka. Selain itu, 90% responden berkata bahwa dalam rentang waktu 10 menit sesudah bangun tidur, mereka langsung memeriksa handphone mereka. Dengan kata lain, di pagi hari, hal pertama yang mereka lakukan adalah membuka handphone dan membaca isinya. Di dalam penelitian tadi juga dilaporkan bahwa 75% dari para responden akan merasa resah apabila ketika sedang bepergian mereka mendapati bahwa handphone mereka tertinggal di rumah. Bahkan hampir 50% responden akan merasa cemas apabila tenaga baterai dalam handphone mereka sudah berada di bawah 20%. Data-data tersebut menunjukkan betapa orang sungguh-sungguh sangat kecanduan terhadap handphone. Apakah keadaan tersebut dapat mempengaruhi pola kehidupan mereka? Jelas sangat mempengaruhi. Sebagai contoh dari akibat yang ditimbulkan oleh keadaan itu adalah orang menjadi sulit berkonsentrasi kepada satu hal untuk jangka waktu yang panjang. Itulah sebabnya media sosial seperti TikTok yang memuat video-video yang pendek menjadi semakin populer. Itu pula sebabnya pada masa kini, khotbah-khotbah di gereja harus dibuat menjadi singkat. Bahkan saya tidak akan merasa terkejut kalau sementara saudara mendengarkan uraian firman Tuhan ini, saudara juga memeriksa dan membaca WhatsApp melalui handphone saudara. Semua itu adalah karena orang semakin sulit untuk berkonsentrasi kepada satu hal dalam jangka waktu yang panjang. Ini hanya salah satu contoh dari besarnya pengaruh lingkungan terhadap kehidupan seseorang. Masih ada banyak lagi pengaruh lingkungan lainnya yang mengubah kehidupan orang melalui pikirannya. Sebab bukankah apa yang saudara lihat, baca, dan dengar akan mempengaruhi pikiran saudara? Pengaruh yang dapat bersifat positif maupun negatif. Pengaruh negatif yang di ayat 2 tadi dikatakan akan mengakibatkan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh sebab itu, apabila pecandu narkoba perlu mengalami detox atau detoksifikasi, demikian pula halnya dengan orang yang telah dipengaruhi oleh hal-hal negatif dari lingkungannya. Apabila zat-zat adiktif
yang telah meracuni para pecandu narkoba harus dinetralkan atau dibersihkan melalui detoksifikasi. Demikian pula pengaruh negatif yang telah meracuni pikiran kita. Detoksifikasi terhadap pikiran inilah yang diistilahkan di ayat 2 tadi sebagai pembaruan budi. Singkat kata, akal budi kita perlu terus-menerus diperbarui. Supaya dengan demikian kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Selanjutnya, akal budi kita perlu terus diperbarui. Agar yang kedua, kita mengalami perubahan kehidupan. Saya ulangi, akal budi kita perlu terus diperbarui. Agar yang kedua, kita mengalami perubahan kehidupan. Tentu yang saya maksudkan dalam hal ini adalah perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik. Tentang hal tersebut, di ayat 2 yang telah kita baca tadi ditulis sebagai berikut. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Di ayat ini diutarakan bahwa kita harus mengalami perubahan oleh pembaruan budi. Dengan kata lain, kalau akal budi kita diperbarui, maka kita akan mengalami perubahan. Perubahan dalam hal apa? Kalau semisalnya saudara ditanya, dalam hal apa saudara ingin berubah? Apakah jawaban saudara? Mungkin ada di antara saudara yang berkata, saya ingin mengalami perubahan pada penampilan jasmania saya. Jawaban tersebut adalah karena saudara berharap bahwa saudara akan menjadi lebih langsing, lebih gemuk, lebih tinggi, lebih pendek, mempunyai hidung yang lebih mancung, dan menjadi lebih ini atau lebih itu. Karena alasan itulah sehingga akhir-akhir ini banyak orang yang pergi ke Korea untuk merenovasi wajahnya. Demikian pula tidak sedikit orang yang ingin mengalami perubahan dalam hal kehidupan sosial ekonominya. Ia ingin mendapatkan sekolah yang lebih baik, pekerjaan yang lebih mapan, lingkungan tempat tinggal yang lebih nyaman, ataupun kesehatan yang lebih bugar. Tentu saja, pada batas-batas tertentu, semua keinginan itu adalah boleh-boleh saja. Namun perlu saudara ketahui, lebih dari semua perubahan tadi, yang Tuhan inginkan adalah agar kita mengalami perubahan dalam kehidupan. Sebab, sekadar perubahan jasmani maupun sosial ekonomi tidak dengan sendirinya akan mengubah masa depan kita menjadi lebih baik. Tidak jarang gara-gara penampilan jasmani yang lebih keren maupun keadaan ekonomi yang lebih mapan, justru kehidupan rumah tangga yang semula berjalan dengan lancar sekarang menjadi berantakan. Itulah sebabnya yang Tuhan inginkan adalah agar kita mengalami perubahan kehidupan dan bukan sekadar perubahan lingkungan. Perubahan kehidupan yang Tuhan lakukan dengan membaharui budi atau akal budi kita. Singkat kata, Tuhan lebih tertarik untuk membaharui pola pikir saudara supaya kehidupan saudara menjadi berubah daripada sekadar membaharui lingkungan saudara. Sebab lingkungan yang berubah apabila tidak disertai dengan pembaruan pada pola pikir, maka hal itu tidak akan membawa perubahan di dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh tentang hal ini adalah apa yang telah dialami oleh umat Tuhan, yaitu bangsa Israel di masa perjanjian lama. Mereka telah dibebaskan dari negeri Mesir, tempat mereka selama beratus-ratus tahun hidup sebagai budak. Secara jasmania, mereka telah keluar dari Mesir. Namun sayang, Mesir belum keluar dari pola pikir mereka. Sebagai akibat, walaupun secara jasmani yang mereka bukan lagi budak dari orang Mesir, tetapi pola pikir sebagai budak masih tetap menguasai diri mereka. Alhasil, sementara berada di padang gurun, yaitu dalam perjalanan menuju Kanaan, setiap kali mengalami kesukaran, mereka selalu ingin kembali ke Mesir. Mereka selalu teringat tentang makanan yang lezat dan yang tersedia di Mesir. Dengan kata lain, mereka lebih rela hidup sebagai budak di Mesir asal keinginan jasmani yang mereka terpenuhi daripada hidup sebagai orang yang merdeka dan yang harus berjalan di padang gurun menuju ke negeri yang Tuhan telah janjikan.
Bukankah sikap bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun ini acap kali mewarnai kehidupan orang Kristen? Setiap kali menghadapi kesukaran, bukannya mereka memperteguh iman mereka kepada Tuhan, malah mereka marah-marah kepada Tuhan dan mempersalahkan orang lain atas keadaan yang mereka alami. Itulah yang berulang-ulang saya sebut sebagai blaming game. Yaitu mempersalahkan orang lain atas sikap kita yang tidak bertanggung jawab. Menggerutu kepada Tuhan dan melakukan blaming game. Atau mempersalahkan Musa karena telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Itulah yang mewarnai sikap orang Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Sebagai akibat, generasi bangsa Israel yang keluar dari Mesir tersebut tak satu pun yang diizinkan Allah memasuki negeri Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 24 ditulis, karena mereka berdua, yaitu Kaleb dan Yosua, adalah orang-orang yang memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang Israel lainnya. Pola pikir mereka dipenuhi dengan iman kepada Tuhan. Atas dasar itulah, mengapa di ayat 2 tadi diutarakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Akal budi kita harus terus-menerus diperbarui. Supaya dengan demikian kehidupan kita pun akan menjadi berubah. Dan masa depan kita pun akan menjadi indah. Change your mind, change your life. Ubah pikiran saudara dan berubahlah kehidupan saudara. Sekarang, akal budi kita perlu terus-menerus diperbarui. Agar yang ketiga, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saya ulangi. Akal budi kita perlu terus diperbarui agar yang ketiga, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tentang hal ini di ayat 2 tadi ditulis sebagai berikut. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Perhatikan kata sehingga di ayat tersebut. Kata ini menunjukkan apabila orang mengalami pembaruan budi, maka sebagai akibat ia akan dapat membedakan mana yang adalah kehendak Allah dan mana yang bukan. Kehendak Allah yang bersifat baik, berkenan kepadanya, dan sempurna. Di dalam hal ini, apabila orang tidak dapat membedakan atau mengenali dan memahami kehendak Allah, maka adalah tidak mungkin bagi orang itu untuk melakukan kehendak Allah tersebut. Hal ini sama seperti orang yang melihat rambu-rambu lalu lintas. Katakan saja, rambu lalu lintas yang berbentuk lingkaran berwarna merah dengan garis putih yang melintang di tengahnya. Itulah rambu lalu lintas yang merupakan tanda larangan bagi orang untuk masuk dan lewat melalui jalan tersebut. Walaupun orang melihatnya, tetapi kalau ia tidak dapat membedakannya dengan rambu-rambu yang lain, sehingga ia tidak mengenali dan memahami maksud dari rambu tersebut, kira-kira apa yang akan ia lakukan? Ia akan terus berjalan memasuki dan melewati jalan tadi. Demikianlah halnya dengan orang yang tidak dapat mengenali dan memahami kehendak Allah. Tentu pertanyaannya adalah, mengapa orang tidak dapat mengenali dan memahami kehendak Allah? Atau yang di ayat 2 tadi diistilahkan dengan kata membedakan kehendak Allah. Di dalam hal ini bukan karena ia buta huruf sehingga tidak dapat membaca Alkitab yang berisi kehendak Allah. Bukan pula karena telinganya mengalami gangguan sehingga ia tidak dapat mendengar orang yang menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Tetapi karena pikiran orang itu mengalami blocking atau buntu karena tersumbat. Tersumbat oleh apa? Tersumbat oleh pikiran dan pendapatnya sendiri yang keliru. Itulah orang yang di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4 diistilahkan oleh Rasul Paulus sebagai pribadi yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Artinya, mereka adalah orang yang dapat membaca apa yang dituliskan dalam Alkitab maupun mendengar uraian firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi karena pikiran mereka telah dibutakan atau tersumbat sehingga mampat, maka akibatnya walaupun telah dijelaskan secara panjang lebar
tetap saja mereka tidak dapat memahami kebenaran, yaitu kehendak Tuhan bagi hidup mereka. Ada kalanya saya menghadapi orang-orang yang mengalami penyumbatan seperti itu. Sebagai contoh, orang yang percaya bahwa roh orang yang sudah mati masih dapat diinjili. Walaupun saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjelaskan bahwa apa yang ia percaya itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Dan saya telah menunjukkan ayat-ayat Alkitab serta contoh-contoh nyata sebagai dasar dari penjelasan saya. Tetap saja orang tadi tidak mempercayainya. Ia tetap bersikukuh bahwa keyakinan itu adalah hal yang benar dan merupakan kehendak Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya yang ia perlukan bukan sekadar penjelasan yang sejelas-jelasnya, tetapi kesediaan untuk mengalami pembaruan dalam akal budi. Pembaruan budi yang tidak terlepas dari kerendahan hati dan pola pikir yang sehat, sehingga ia bersedia bersikap terbuka terhadap kebenaran. Itulah pembaruan budi yang akan memungkinkan hidupnya berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan yang akan membawa dirinya ke hari esok yang tidak akan ia sesali. Sekarang pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana agar orang dapat mengalami pembaruan dalam akal budi mereka, yaitu seperti yang dimaksudkan di ayat 2 tadi. Pembaruan akal budi yang mengakibatkan kita tidak menjadi serupa dengan dunia, namun mengalami perubahan kehidupan dan dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apabila kita membaca firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, yaitu 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17, maka kita akan mengetahui bahwa pembaruan budi ini tidaklah terlepas dari pengenalan akan kitab suci, yaitu Alkitab. Pengenalan yang kita peroleh karena membaca dan merenungkan isi Alkitab tersebut. Perenungan yang bila dicerai oleh Roh Kudus akan mengakibatkan mata hati kita menjadi terbuka dan pola pikir kita akan diperbarui. Oleh sebab itu, tak henti-hentinya di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk melakukan ibadah harian. Itulah ibadah yang saudara lakukan setiap hari secara mandiri dengan tuntunan buku ibadah harian. Buku tuntunan ibadah harian, baik dalam bentuk tercetak seperti yang ada di tangan saya ini, maupun yang telah tersedia di dalam aplikasi dan situs ibadah harian. Lakukanlah ibadah harian setiap hari secara teratur. Melaluinya dan oleh pertolongan Roh Kudus, saudara akan mengalami pembaruan dalam akal budi saudara. Pembaruan dalam akal budi yang akan membawa saudara ke hari depan yang lebih indah dan yang memungkinkan saudara untuk mengambil kembali kehidupan saudara dari tipu daya dunia yang dapat meruntuhkan kehidupan saudara. Take back your life. Ambil kembali hidup Anda sekarang. Dengan bersyukur kepada Allah untuk anugerah-Nya yang telah Ia wujudkan melalui dan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita datang menghadap tahta-Nya. Mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan dan tuntunan-Nya. Sehingga oleh kemurahan-Nya kita dapat hidup secara maksimal. Seize the day, maksimalkan hidup Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena di dalam Engkau kami dapat melihat anugerah yang sangat besar itu. Anugerah yang membebaskan kami dari kehidupan kami yang lama yang diperbudak oleh kuasa dosa. Membebaskan kami dari kegelapan dan memberikan kepada kami hari depan yang baru seperti yang telah Engkau rencanakan dan janjikan. Tolong kami Tuhan mengisi perjalanan hidup yang menuju kepada kehidupan yang baru itu dengan sikap hati yang terbuka kepada-Mu, dalam kerendahan hati memohon, Tuhan barui pikiran kami. Perbarui pikiran kami terus menerus. Supaya dengan demikian ya Tuhan, kami tidak tercemar oleh keadaan sekitar kami. Sehingga hidup kami tidak menjadi serupa dengan dunia sekitar kami. Tetapi kami mengalami perubahan dalam hidup ini. Berubah seperti yang Tuhan rencanakan.
berubah seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga wajah-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Dan dengan demikian kami pun dapat semakin mengenal kehendak-Mu yang sempurna, kehendak-Mu yang baik dan yang berkenan kepada-Mu itu, dan kami dapat berjalan di dalamnya. Roh Kudus, tolong kami supaya hidup kami yang satu kali dalam mengiring Yesus ini bukan hidup dalam kesia-siaan, bukan hidup menurut kemauan kami sendiri, tetapi hidup sebagai persembahan dan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya tuntunan dan kasih-Mu memungkinkan kami melewati padang gurun dalam sukacita, bukan dalam keputusasaan, dengan penuh pengharapan dan bukan dengan menggerutu, apalagi menyalahkan lingkungan dan orang lain. Tetapi hati kami tetap tertuju kepada Tuhan dalam iman, dengan percaya bahwa Tuhan yang memulai perkara yang baik dalam hidup kami akan meneruskannya sampai sempurna dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dengan memohon tuntunan-Mu, bukalah jalan bagi kami di saat kami menghadapi jalan buntu. Bukalah jalan bagi kami di saat kami tidak tahu jalan mana yang harus kami tempuh. Tunjukkan jalan-jalan-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang menguatkan dan meneguhkan. Bukalah jalan dengan kuasa mujizat-Mu. Karena kami percaya kuasa mujizat Tuhan masih tetap berlaku sampai pada hari ini. Membuka pintu-pintu yang tertutup. Menyediakan jalan keluar bagi kami di tengah kesulitan kami. Karena di dalam Tuhan Yesus pengharapan kami tidak akan mengecewakan. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan, memulihkan, meneguhkan. Dan tangan-Mu yang memberikan pengharapan. Kepada-Mu dan dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar.
Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.